jika 3 dari 5 memberikan input yang positif, hak adopsi Rena akan dikembalikan kepada bapak dan ibu. Aduh gawat. Kalau keluarga Andin dan Nino bertemu ibu panti dan tahu Rena dari Mutiara Bunda, mereka akan sadar dong kalau Rena adalah anak Andin yang dulu mereka buang. Saya setuju. Iya kan mas? Iya, saya setuju. Aku yakin sih mas, kita pasti akan bisa dapetin hak asuh Rena lagi. Insya Allah keluarga inti nanti mungkin bisa ngasih feedback yang positif. Yakin banget kamu? Emang kamu yakin Elsa mau bantu kamu? Kan dia gak pernah suka sama kamu. Kamu juga lupa, Mama Sarah beberapa hari yang lalu tuh nampar kamu. Ya selepas dari Mama sama Elsa ya, tapi kan ada Papa, ada Mama Rosa, dan ada Mas Tino. Yakin banget kayaknya udah mau bantu. Kamu kenapa sih? Setiap aku nyebutin Mas Tino kayak kamu sensi banget. Biasa aja. Cemburu ya? Enggak. Jadi yuk. Rena yuk main, Rena yuk main. Gak mau, maunya sama mama. Ayo Rena main. Mama. Teman-teman kita main di luar aja yuk. Rena cengeng. Kenapa? Aku seperti dengar suara Rena, mas, manggil-manggil aku. Mama. Saya nggak dengar suara apa-apa. Enggak, mas. Dia manggil aku, mas. Rena.
sayang sama mama, aku sayang sama papa. Rena jaga kesehatannya di sini ya. Baik-baik. Nurut sama ibu panti. Ya. Ya. Pak Al ke tim Tifa menyakiti mereka. Karena mereka sangat menyayangi Rena. Tapi jika saya tidak melaporkannya, saya sudah menyalahi peraturan. Aku lagi ngebahas kerjaan sama Pak Ferry. Ya jaga-jaga aja. Kalau misalkan aku hidup sendiri lagi. Soalnya suami aku lagi sibuk ngurusin perempuan lain. Elsa, kamu ini bicara apa sih? Aku emang udah janjian kok sama Pak Ferry. Dan aku minta tolong sama kamu, jangan ikut campur. Di saat perasaanku tidak tenang seperti ini, kenapa aku ingin sekali ketemu dengan Rena? Rasanya hanya Rena obat untuk kesedihanku. Tapi sekarang Rena di panti. Dan aku sama sekali gak tahu di panti mana. Apa aku nanya ke Bu Rosa aja? Dia angkat sih. Mungkin ada baiknya aku datang aja langsung ke rumah Bu Rosa dan nanya. Halo Mirna, jadi rajin amat ini tumben. Tumben, emang lo cuma nongkrong kaki doang di gerbang. Gue tuh kudu bersyukur tau gak lo. Gue masih diterima kerja di mari sama Bu Bos. Duh, Bu Rosa tuh emang baik banget sih orangnya ya. Andin tuh beruntung banget punya mertua kayak dia tuh. Jadi tuh gak kayak di drama-drama TV ya kan. Mantu dijulitin sama mertua kayak gitu. Iya sih? Iya sih emang. Iya tapi ngomong-ngomong, lu bantuin gue dong. Biar gue jodoh sama Kiki gitu. Lo kata kira gue emaknya Kiki suruh jodohin lo. Usaha lo, banyak-banyak istighfar. Banyak doa, mudah-mudahan doa lo tuh dijabah sama Allah. Ah, kalau yang gitu sih gue gak pake diajarin, gue ngerti. Ya udah, istighfarin banyakin lo. Panino nya? Tuhan bener. Oh ya? Iya, loh. Kok Panino bisa masuk? Gerbangnya kan kebuka, gak dijaga. Lo ya kebiasaan lo. Nah terus ada apa lagi pak? Saya mau ketemu sama Ibu Rosa. Bisa? Itu saya harus izin dulu sama Pak Bos. Kalau nggak diizinin, mendingan Pak Nino balik lagi dah. Pak Nino. Mirna. Pak Nino, tunggu di sini sebentar ya. Mirna, ngomong sama Bu Rosa dulu. Ya. Makasih ya. Nih. Mau telepon Al, mau tanya kunjungan mereka ke panti kayak gimana? Ada miss call dari Pak Nino. Ada apa ya? Telepon Al dulu deh. Halo, Ma. Halo, Al. Gimana? Kunjungan ke panti. Iya Ma, tadi obrolan sama orang panti. Mereka mau mempertimbangkan hak adopsi Rena lagi untuk aku sama Andin. Tapi mereka memang minta ada sesi wawancara untuk keluarga terdekat aku sama Andin. Yaudah, syukurlah alhamdulillah.
Mama senang dengarnya. Semoga masalah ini segera selesai dan Rena bisa kumpul kembali bersama kita ya. Amin. Oke. Bu, bos. Bu. Ya, Mir, kenapa? Bu, bos, ada tamu. Bukan Hu, itu Pak Nino. Pak Nino, ya udah. Thank you Mirna ya. Sama-sama, thank you Bu. Nino balik lagi ke rumah. Halo Al. Iya Ma. Udah dulu ya. Ada kedatangan tamu, Pak Nino. Oke, bye. Bye Ma. Ren. Pinggirin mobil. Baik. Sekarang kamu turun. Saya mau ngomong. Mas, ada apa? Udah kamu di mobil aja.